Kali ini aku bakalan nge-review kepala ikan hiu. Nanti kita akan makan dan kita akan coba nanti. Guys, ini udah ada kepala ikannya, abis ini mau dipotong. Maksudnya kayak gitu. Kayak kenyal-kenyal gitu. Gua kan habis Imlek, jadi tadi kita ngerayain kayak makanan khas untuk Imlek gitu. Tadi yang sumpit yang paling tinggi itu sebagai menandakan keberuntungan gitu. Jadi semakin tinggi, semakin banyak rezekinya. Halo guys, jadi kali ini aku bakalan konten. Ini berbeda dari konten biasanya. Biasanya aku nge-vlog atau apa. Kali ini aku bakalan nge-review kepala ikan hiu. Nanti kita akan makan dan kita akan coba. Nanti aku, kalian harus lihat deh, karena aku juga bener-bener penasaran. Dan ini first time aku nyobain. Pokoknya ikutin aku terus. Jadi guys, restoran ini juga menyediakan ikan hiu, cuman karena kita pesan yang khusus kepala ikan hiu yang besar, jadi nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana kira-kira rasanya, terus gimana bentuknya, karena aku bener-bener deg-degan banget. This is the first time aku nyobain dan aku pikir tadi cuma prank doang, jadi ya nanti kita lihat gimana bentuknya sama gimana rasanya, aku akan jelasin ke kalian. Kepala ikannya abis ini mau dipotong katanya, jadi kita akan lihat gimana proses pemotongannya dan aku excited banget karena aku pengen coba gimana rasanya sebesar ini. Jadi guys, karena aku udah penasaran banget rasanya kayak gimana, jadi mari kita coba, karena ini bener-bener masih fresh banget, jadi ayo kita ambil. Oh iya iya, kapan ini juga benar-benar. Jadi aku bakalan cobain, aku mau berdoa dulu, berdoa ya bun. Jadi mari kita coba guys. Ini the first time. Bentukannya kayak kikil gitu ya. Kayak kenyal-kenyal gitu. Terus kayak minyak-minyak, mari kita coba. Masanya kayak kikil. Kayak kenyal-kenyal gitu. Ya silakan dilanjutin deh. Bumbunya tuh rasanya kayak asin-asin gitu, kayak kikil kalian masak, jadi kayak kenyal-kenyal gitu. Terus asin-asinnya dari asin-asin sama gurihnya dari bawang putih sama dari kecap asin, kayak kikil. Kasihnya harus cobain. Oh, rasanya kayak kikil gitu. Kalau aku sih aku kurang suka ya. Ini kayak kalian bisa lihat. Banyak pasti tidak habis buat apa? Minyak banget. Kayak minyak banget ya guys, jadi agak kayak kikil. Karena emang kepala ikan itu kan kita tahu banyak lemaknya gitu loh, banyak minyak-minyaknya. Kalau kalian makan kepala ikan tuh biasanya banyak lemak-lemaknya kayak gitu. Jadi kalau kalian yang gak suka makan kikil, aku gak saja sekalian untuk coba ini. Karena sama persis rasanya, sama kayak makan kikil gitu. Dan ini tuh harganya hampir 1 juta. Jadi ini dipesan khusus. Jadi di sini sendiri ada, cuman biasanya tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi nggak sampai yang besar banget. Ini jadi khusus request kayak mau datang, jadi dipesankan yang paling besar yang mereka punya. Terus sampai sini baru dimasakin supaya masih fresh dan masih panas. Dan selain di sini juga ini bukan khusus untuk restoran ikan hiu ya, tapi ini benar-benar untuk kayak Chinese food. Jadi kalian bisa pesan yang lain. Jadi nggak cuma ikan hiu aja. Thank you.
Vin Mimi. Jadi sudah berdoa sama Mimi. Berarti lempar ke atas, turun aja gitu. Bunyi langsung turun aja. Kita dikini nih. Kita campur. Gua kan habis Imlek, jadi tadi kita ngerayain kayak makanan khas untuk Imlek gitu. Jadi tadi yang sumpit yang paling tinggi itu sebagai menandakan keberuntungan gitu. Jadi semakin tinggi, semakin banyak rezekinya. Jadi tadi kita kayak mencampurkan dan kita tinggi-tinggiin tangannya kita itu. Terus sekarang kita mau makan lagi. Jadi ini salah satu tempat di Cina gitu, dan ini mumpung habis Imlek ya, jadi kita ada acara seperti ini. Nah, goreng nih. Setelahnya kamu minta telur saja. Lucu banget gak sih guys? Kayak kelapa, terus dalamnya sop, bener-bener enak banget. Ini tuh bener-bener kelapa, bener-bener kelapa. Terus dalamnya itu seafood. Tuh. Bener-bener kayak seafood, terus kayak, wah lucu banget sumpah ini guys. Ini bener-bener kelapa, bukan kayak gelas gitu ya guys. Ini bener-bener di kelapa yang diserut. Jadi ini pun masih ada isi kelapanya di dalamnya. Kan mungkin kelapa tua ya ini kayak. Jadi dalamnya agak kayak tebel gitu. Mari kita coba. Jadi ini aku mau cobain guys. Ini aku mau ambil pakai mangkok baru nih. Isinya, kita coba. Apakah ini enak apa tidak? Soalnya kayak sup ayam gitu, tapi isinya seafood. Ini ada teripangnya, ini teripang bener gak sih? Kayak teripang itu sama ada kayak jamur, sama ada ayam. Kayak kuah-kuah gitu. Gimana gue jelasinnya rasanya? Rasanya enak. Ini masih banyak makanan yang lain, jadi aku gak bisa nge-review semuanya. Aku nge-review ke kalian yang menurut aku unik aja. Kalau yang udah biasanya kalian makan kan nggak seru lagi. Tapi kalau kayak di kelapa, yang tadi kita kayak tradisi Chinese dan Yu, menurut aku tuh recommended banget buat dicoba. Dan ya buat kalian yang mau coba mungkin bisa cobain juga gitu, karena jarang banget ada. Jadi ini totalnya tuh 3 juta lebih, 3.800.824. Jadi ini sekitar tadi hampir 1 jutaan kepala ikan hiunya doang. Terus supnya tadi 240.000. Terus udah sih, itu aja yang tadi aku review ya. Sama yang di tengah yang besar itu nggak tahu yang mana, karena banyak. Pokoknya thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you next video. Bye bye.